Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ye. Upload jeding berapa salam ini? Ah jedingnya orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, karena sekarang di sini sore, saya ucapkan selamat sore. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semoga teman-teman tentunya dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu dimurahkan rezeki dan bahagia ya. Amin. Oke ya, untuk hari ini saya kesini untuk melihat situasi dan kondisi hutan dari daerah mana ini ya. Saya kurang tahu daerah mana ini. Pokoknya di daerah Trenggalek ya. Ngecek sinyal. Angel, sinyal di sini nggak bisa teman-teman. Rencana kan mau live streaming ya. Dan di daerah sini ada tempat yang horor banget kata masyarakat. Itu kayak ada pohon besar ya. Kadang juga ada yang bersemedi. Untuk lokasi pasnya saya kurang tahu karena posisi kita ini ada di tengah-tengah bukit ya, tengah-tengah gunung. Tengah-tengah gunung ya, ada jalan gini. Kita cek sampai depan ya teman-teman. Soalnya gue pancing ya. Medannya luar biasa kesini tadi. Ini wis jalannya wis biasa ya. Yang tadi kesini susah banget jalannya teman-teman. Aduh. Oh, ya. Ini paling urung tempat pancing masyarakat ini. Lah sok pasar mancing gini iki. Ah di daerah dhuwur kono mbuh iki. Ya dalane dicor loh. Iya teman-teman ya. Kalau yang penasaran silakan ditonton aja videonya. Kita di sini menikmati alam semesta yang ada di daerah sini ya. Waduh, jembatannya teman-teman. Keren ya. Nah. Ini keren banget. Sumpah. Waduh, ada. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Yolah. Astagfirullah. Ini munggah ana kae lho, Bib. Apa sok ana kuburan nang kono. Katanya itu ada kuburan daerah sini, teman-teman. Iya, Pak. Iya iki. Kapan-kapan ya, lek cuacane wis terang tenan kurene. Tapi emang lama nih ya. Penasaran tau tapi. Dulu api ya. Kudaan tak. Madu nih ya. Saya tahu ya. Tak cek cek tuh. Tapi kono apa tuh foto? Foto video. Yo. Ah, slow mo. Yes biasa lah tuh. Aku omah galek, yang
ada pesoan di Raja lewe. Lah, dene kene. Mondar lur. Bukit. Rene mana? Taman ya. Iya, review taman Terbengkalai ya. Yo. Iki sik jauh lur. Jauh kau pergi meninggalkan diri. Tanpa batas waktu. Iki kayu apa jenenge kowe? Iki bambu apa iki? Iki bambu apa apa ngene iki? Tanaman apa iki? Atau sarangnya genderuwo. Ih. Kalau di sini horor, teman-teman. Enggak ada rumah di sini dan ini jalan ke hutan ya. Ke sana memang ada jalan tapi jauh banget. Sudah masuk kecamatan Suruh ya, Bib ya. Arail arana. Jalan pintas ini sebenarnya ya. Luar biasa teman-teman. Apa bambu ini? Oke ya, yang teman-teman yang masih nonton ini bantu like-nya, di share ya. Meskipun kita nggak live streaming ya, teman-teman kalau bisa harus nonton lo ya. Karena apa ya? Intinya kita itu mencari hiburan dan semoga hiburan kita itu juga menghibur orang lain juga ya. Jadi kan bisa terhibur. Aduh. Oh. Anu gedang manggala. Mbok. Ning anu lho. Cukup ya. Eh, cepet-cepet iki salah peteng nih. Mataharinya makin terbenam. Bah, ning kene akeh wil po. Wil po. Kontak apa ya? Wow, ini wadem tenan lho. Happy guys. Apa jenenge iki? Aku jek kita iku masak bareng iki. Tawek mau masak ne bleder. Masak rapi. Sangel kan. Dalane ning kene kaya padha berubang. Endi lebih bos? Iki. Alah, sekrene kok rapi. Eh, pokoke gawe hiburan lah ya teman-teman. Kalau suka ya lanjut aja ditonton. Kita di mana ini? Kalau enggak suka di skip aja ya. Karena asiknya saat ini live streaming, tapi karena jaringan di sini enggak ada ya. Sama sekali enggak ada. Ya, gini aja lah. Aduh. Gini loh. Guys. Astagfirullah. Kurang ini. Hadir. Jalan ini. Aduh banget, Lur. Ayo kapan-kapan tuh ini bareng kita supra Bapak Gogo. Eh, supra Bapak Gogo. Supra. Supra itu Gogo. Oh, iso. Lari ke sana. Batu dibruk. Lagi tenang, waktu dibruk nih tenang lagi. Jalan. Jalannya kayak gini. Ya sebenarnya nggak terlalu parah, tapi ya bikin di pantat jadi kaku jalan seperti ini. Mending jalan tanah ya, licin nggak popo.
seandainya di sini jaringan masih bisa gitu teman-teman, lift malam di sini bagus banget ya, pasti banyak sosok-sosok yang bermunculan di sini. Di daerah sini tuh ada kuburan ya, kuburan PKI, tapi mungkin di bawah ya, masih dekat yang dekat taman. Lang guling loh Bib, dekat taman sana ya. Kalau untuk daerah saya itu ada di belakang gunung ini, masih jauh ya di arah sana ya. Tuh, horor banget ya. Jam segini di tempat kayak gini teman-teman. Ada apa itu? Ada tupai lompat. Ini saya kira jarang orang yang tahu ya jalur daerah sini ini untuk wilayah Trenggalek, daerah Dongko pun paling ya ini nggak ngerti kira-kira tak judulnya tak kasih di mana gitu. Jalannya aspal Korea ya. Korea ini tak bodem kok. Saking bagusnya kayak gini. Yuk. Golek iki anu iki ketah dinos. Nah, golek iki rene. Garnya ndi we? Iki kan kebunan toh. Iso sendiri kamu. Wah jadi kayak gini loh, nggak terawat. Dulu di sini rame, ya. Sekarang sangat rimbun oleh ditutup oleh semak-semak ataupun rumput. Wah, ini ibarat apa jenis? Iya. Malam kalau nggak bisa lip ini tidak apa-apa ya, eksploringnya ini rasanya kok mau mantep gitu loh. Lokasinya nih taman terbengkalai gitu ya, judulnya Gubuk Asmoro. Nah ini namanya Gubuk Asmoro atau apa Fib? Apa Fib? Apa ya? Tempat awas medi kayak ada kesannya agar gitu loh. Nah iya. Wah, itu rumah psikopat. Ih, ngeri lor. Dulu rame, sekarang kalau malam rame jangkriknya di sini. Kuburannya arah sini Bib ya.
Gunung sing iki kok? Iya. Ya Allah. Astagfirullahalazim. Ih, ada darah teman-teman. Darah apa wih? Kita cek bawah ya teman-teman ya. Apa nih? Masa muruk? Golek togel. Aduh. Ini kalau malam jadiin taman. Taman apa ya? Taman hantu nih malam. Astaghfirullahaladzim. Ih, sungainya. Allahu Akbar. Iki pasti banyak binatangnya juga ya. Herping di sini mantep nih. Dulu di sini juga ada banyak binatang teman-teman seperti ular, monyet dan lain-lain ya yang berada di daerah taman sini. Bismillahirrahmanirrahim. Upload jadi berapa salam ini? Nah jadinya ini cek lokasi teman-teman, intinya ya untuk konten hari ini cek lokasi sekali lagi ya. Ini daerah sini masih banyak banget yang lokasi-lokasi yang terbengkalai ataupun horror untuk wilayah sini masih banyak pokoknya. Sini tuh auranya itu sendiri gitu loh ya, ada sendiri tuh memang. Jadi kalau malam kayaknya buat mandi juga, ini mandi di sesuatu makhluk-makhluk tak kasat mata. Ya. Aku mau ke sana dulu. Apa ngebesek, Beb? Itu mending. Bismillah. Oke, lanjut teman-teman, kita menyelusuri taman yang tak diurus atau ibaratnya apa ya? Terbengkalai ya. Rior ya. Letak taman ini ada di jalur yang seperti teman-teman lihat tengah di tengah hutan. Nah, ini berapa tahun lagi pasti lebih horor teman-teman, karena pohon-pohon seperti yang depan ini ada pohon ringin, ada seperti ini apa gini. Dan yang lain-lain menambah kesannya itu makin natural ya, natural. Ada juga kesan horornya juga. Gue coba kira kuburan lho kayaknya lho. Iya ya, sekilas tuh memang menurut saya kayak ada seperti kuburan lho ya, kayak ada kesannya kuburan karena ini tanamannya itu yang membuat seperti kuburan, tanaman berbunga-bunganya ini. Ini ya lumayan luas teman-teman, sampai ya depan sini sebenarnya udah mentok sampai ujung sana ya, paling 200 meter sekitar kurang lebih.
tisu, kelas di tisu. Ini mbiyen ruang kalur. Banyak peminat, tapi di sini di hutan sini masih banyak kita temukan ya. Apa kena bagi? Imeng. Bonsai banget, bonsai. Kayak lemu sana. Ini dulu tempat parkir. Tapi jalannya seperti ini, teman-teman. Maka bisa langsung lihat ada jalan yang lebih mudah. Dibudah lewat sini dekat. Ya, kalau mau ke sini loh, tapi ya wis. Tapi sekarang wis iya gini. Ini rumahnya monyet zaman dulu. Iya. Si monyet, teman-teman. Terus yang ini jalan trail. Ini jalur trail ya. Ya, Beb. Ini ke atas nih, saya gue tidak ketoro ya. Ini jalur trail. Terus ning di apa ning gitu? Pulau ya. Ular piton dulu di sini. Lihat arah makamnya lur. Ih. Aduh, aduh, aduh. Kamera kok goyang-goyang terus ini ya. Cara berusaha ya oleh. Oke teman-teman ya, untuk eksplorasi sore hari ini sampai sini dulu, dan mohon maaf bila mungkin kualitas videonya ini jelek karena ya perlengkapannya kita masih sangat sederhana ya. Terus ini tadi ya, apa ya, persiapannya pun sebenarnya kurang ya. Gak ngerti kalau jalannya itu medannya seperti yang teman-teman lihat. Pokoknya intinya kalau teman-teman ada yang request ke sini malam hari saya buat, tapi nggak live streaming ya gitu ya, nggak ada sinyal di sini. Terus di daerah sini ada gunung gong, ada prengapus, rata-rata prengapus. Bus jariin gunung yang ker, pokoknya kapan-kapan lah kita cek ya, sore hari. Dan sekiranya kita ada kata-kata kurang pantas, penyampaian kurang jelas, saya minta maaf ya sebesar-besarnya, karena kita di sini juga cari hiburan ya. Jika teman-teman mungkin terhibur ya, teman-teman bantu dukungannya channel ini agar makin berkembang ya. Tanpa lama-lama bacot ya, dan sekali lagi terima kasih, matur sembah nuwun. Saya akhiri akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.